Assalamualaikum, bersama saya Akmal Fikri pada hari ini untuk sama-sama kita saksikan pemenang-pemenang bagi pertandingan video pendek bertemakan kefungsian Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang berlangsung baru-baru ini. Tahu tak sebanyak 12 video yang telah berjaya ke peringkat akhir, yang mana kita ada 2 pemenang di tempat ketiga, 2 pemenang di tempat kedua dan 1 video terbaik yang menjuarai pertandingan ini. Anda pasti dah tak sabar nak tengok siapa pemenang pertandingan video pendek ni kan? Jom sama-sama kita saksikan pemenang di tempat ketiga. Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1991 atau dikenali sebagai Akta 221. Fungsi angkatan seperti yang termaktub dalam Seksyen 2B kurungan T, iaitu mengambil langkah yang sah untuk melindungi nyawa dan harta dengan menyediakan perkhidmatan berupa bantuan. Kami, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, mempersembahkan terdapat 6 seksyen utama dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Salah satunya adalah perkhidmatan bomba tambahan, di mana perkhidmatan bomba tambahan ini memainkan peranan sebagai membantu bomba tempatan untuk mencegah kebakaran. Dalam masa yang sama juga, mereka akan membantu dalam menyelamatkan bangsa-bangsa yang terperangkap di dalam bangunan. Seringkali menjalani latihan melawan kebakaran bagi memastikan kemahiran melawan kebakaran di setiap anggota berada pada tahap yang terbaik. Sedia, pantas, berintegriti. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Kena Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman di dalam berita APM Pahang. Berdasarkan kepada kefungsian APM di bawah Akta 221 yang turut dikenali sebagai Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di dalam Seksyen 2B kurungan J, Akta 221 berkenaan iaitu menyelamat dan memindahkan mangsa. Konsep menyelamat dan memindahkan mangsa adalah umum, sama ada menyelamat mangsa ketika bencana banjir, bencana tanah runtuh, mangsa kemalangan jalan raya ataupun kecederaan di dalam rekreasi dan sebagainya. Bersama-sama kita saksikan peranan menyelamat dan memindahkan mangsa tersebut bersama dengan APM Pahang.
Sekian untuk waktu ini. Kita kembali ke studio utama di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia untuk berita seterusnya. Tahniah kepada APM Wilayah Labuan dan APM Negeri Pahang, pemenang di tempat ketiga. Video yang sangat menarik untuk kita tahu berkenaan Akta Menyelamat dan Memindah Mangsa dan juga Perkhidmatan Bomba Tambahan APM. Tempat ketiga sudah, sekarang kita saksikan pula pemenang video pendek di tempat kedua. Sini. Kita buat apa ni? Lau kot kau weh. Biasa telefon hospital tau. Kau tahu tak nombor hospital? Kau weh lau kot. Jadi gini lah kita tengok-tengok dulu mana boleh buat. Macam mana ni? Ada orang langgar tadi. Cik dah kau kerja masam belum? Belum lagi cik. Kau hospital je cik? Tak cik, call talian 999 je. Okey, baik cik. Hello. Hello, talian kecemasan APM. Boleh saya bantu? Cik, ada kemalangan lah cik, kereta dengan motor. Boleh saya dapatkan lokasi kemalangan? Simpang 3, Kampung Sungai Merak. Baiklah cik, kami akan hantar bantuan ke lokasi dengan segera. Jangan tak tahu, APM juga punya perkhidmatan ambulans. Di mana? Kerja kuasanya datang daripada Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1951 atau Akta 221. Dinyatakan di dalam Section 2B kurungan S to provide and maintain emergency ambulance service atau terjemahannya untuk menyedia dan menyenggara perkhidmatan ambulans. Itulah perkhidmatan APM kepada rakyat. Apakah fungsi pertahanan awam? Merujuk Akta 221, antara fungsi APM adalah untuk menyelamat dan memindahkan mangsa. Ketika bencana banjir, mangsa banjir akan dibawa ke kawasan selamat dengan menggunakan aset APM, seterusnya ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Bagi kemalangan air, APM ditugaskan untuk mengawal selia keselamatan pantai. Jika terdapat kemalangan air seperti lemas, mangsa akan diselamatkan dan dibawa ke darat. Tindakan pantas seperti CPR akan dilakukan. Seterusnya, mangsa akan dibawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Ketika bencana tanah runtuh, APM dipertanggungjawabkan untuk mencari dan menyelamatkan mangsa yang terkandas di kawasan tanah runtuh. Antara contoh bencana yang menjalankan fungsi APM adalah ketika tragedi Highland Tower 1993, tragedi Bukit Antarabangsa 1999 dan terkini tragedi Batang Kali 2022. Operasi mencari dan menyelamat SAR akan melibatkan APM sebagai agensi penyelamat untuk membawa mangsa keluar ke kawasan selamat. Mangsa tanah runtuh akan dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut.
kemalangan hutan sering berlaku kepada pendaki rekreasi seperti terjatuh, diserang binatang buas ataupun sesat. APM akan menjalankan fungsi mencari dan menyelamat dengan menggunakan anggota yang pakar serta peralatan yang khusus untuk persekitaran hutan. Tidak kira waktu, APM akan berusaha untuk menyelamatkan mangsa untuk dibawa keluar ke tempat selamat. Fungsi APM ini lebih jelas ketika memindahkan pesakit COVID-19 ke hospital, menghantar mangsa kemalangan ke hospital, memindahkan mangsa banjir ke pusat pemindahan sementara dan menyelamat serta memindahkan mangsa bencana. Objektif utama bagi fungsi 2B-J adalah memastikan mangsa dipindahkan dari kawasan bahaya dan dirawat oleh agensi kesihatan. Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai APM? Jom sertai kami. Boleh layari laman web rasmi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Sedia pantas berintegriti. Wah, video pendek yang sangat menarik daripada bahagian pengurusan bencana dan operasi dan unit integriti Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Tahniah buat kedua-dua pemenang di tempat kedua yang menghasilkan video pendek berkenaan Akta Mengurus Tempat Perlindungan Awam dan Perkhidmatan Ambulans APM. Okey, inilah saat yang kita nantikan. Siapa yang menjuarai pertandingan video pendek bertemakan kefungsian APM ini? Dalam kiraan 3, 2, 1. Saksikan. Bagi kerjasama untuk alihkan kenderaan-kenderaan yang menghalang laluan bagi tugas-tugas penyelamatan di bawah Seksyen 4C-1-D Akta 221. Kami diperuntukkan kuasa untuk mengalihkan sebarang objek yang menghalang tugas-tugas operasi dan menyelamat. Terima kasih, tuan-tuan. Basket. Go go. Pas. Go 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 go. Cik, tolong saya, cik. Anak saya jatuh kat bawah tu, cik. Tenang, cik. Biar kami yang uruskan. Anggota kami akan turun ke bawah. Itu anak saya, cik. Sekali lagi saya minta maaf, cik. Mengikut Seksyen 4C-1-C Akta 221, kami berhak menghalang orang awam dari memasuki kawasan bencana. Cik, kejap ya. Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya sedikitlah berkenaan dengan operasi ini. Boleh tuan terangkan berkenaan dengan operasi yang sedang terjadi? Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin kita bersama mengucapkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana operasi pada kali ini berjalan dengan jayanya dengan berkat usaha semua pihak. Terima kasih tuan. Boleh maklumkan lagi apa kekangan yang dihadapi oleh pihak APM dalam operasi ini? Terima kasih. Saya dapat maklumat daripada pegawai saya yang terdapat beberapa insiden yang dihadapi dalam operasi kali ini. Antaranya yang pertama adalah halangan pada laluan untuk ke lokasi operasi. Yang kedua adalah dari segi ada di antara keluarga mangsa yang cuba untuk mencampuri urusan penyelamatan. Yang ketiga iaitu tindakan orang awam ya, yang cuba memasuki kawasan bersiko zon bahaya. Alhamdulillah semuanya dapat ditangani dengan baik secara berkhidmat. Perkara ini sudah termaktub dalam akta kami seperti yang dijelaskan oleh pegawai saya. Segalanya dapat dilihat melalui Akta 221 Akta Angkatan Pertahanan Awam 1951 di bawah Seksyen 4C1 Kuasa Anggota Angkatan.
tahniah bahagian pengurusan angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam yang merupakan pemenang utama bagi pertandingan video pendek bertemakan kefungsian APM. Apapun, kesemua video adalah terbaik kerana kita dapat tahu dan faham penerangan akta-akta melalui video pendek ini. Setakat ini sahaja dari saya, Akmal Fikri. Jangan lupa like dan follow kesemua media sosial rasmi APM. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.